sudah ada penurunan ya, yang biasanya 150 ton berkurang kira-kira 18 ton. Saat ini juga terus menurun apabila apalagi ditambahkan dari beberapa KUD. Di Kabupaten Bandung Barat ada 3 KUD di Kabupaten Bandung Barat, kemudian ada 5 pengumpul susu gitu. Jadi setelah didata ya kira-kira ada penurunan 30 ton. Per hari? Per hari. Bu, terakhir ini Bu? Kami masih, kalau susu itu didistribusikannya masih ke IPS, industri pengolahan susu. Berarti masih aman atau seperti apa Bu? Masih aman, tetapi para industri pengolahan susu tentu saja kekurangan. Kekurangan Ibu? No. Industri ya, di industri pengolahan susu mereka menurunkan jumlah produksi susu. Medcom.id, a part of Media Group Network.